4 gantangan beres. Ini kacer, semuanya kerjaan sore nih. Full gantangan di luar ekspektasinya dari gelaran PMM PKM di Brebes. Ternyata di sini 3 kelas full semua. Hanya kurang satu tadi di sebelumnya. Itu. Soalnya perjalanan kita kemari di hari Jumat, di hari Sabtu sampai hari H persiapan kita, kacer itu nyaris nggak ada yang pesan tiket sebetulnya ya? Ya, kacer hampir nyarisnya tidak ada yang pesan tiket. Itu kan? Kurang lebih hanya paling 10% yang pesan tiket. Iya kan? Nah, ternyata animonya melebihi ekspektasi dari yang kita kita bayangkan. Ini pertanda apa nih buat PMM, buat PKM nih, Pak Skandar? Nah, jadi kabar bagus sebenarnya untuk PKM. Ya. Makanya ini untuk kacer, jangan lupa mungkin di sini mudah-mudahan dengan sistem penilaiannya mungkin disukai di sini. Jangan lupa kacer kita undang di gelaran berikutnya di Pekalongan, tanggal 5 Maret. Dan di Pekalongan ada yang menarik ya. Yang menggunakan sangkar 4WD ada bonus. Nah iya, nanti untuk kelas murai. Ya. Di kelas murai ada tidak ada wajib sangkar, ada wajib tapi sangkar. Ada apresiasi dari PMM dan PKM. Kalau ada pakai sangkar 4WD murai itu nanti ada apresiasi, ada bonusnya. Nah itu untuk semua kelas nanti. Untuk kelas semua murai. Kelas ya. Kelas murai nanti ada apresiasinya. Iya, mau misalkan gini Pak Is, misalkan dia main sesi pertama pakai sangkar 4WD. Terus main sesi ketiga pakai sangkar 4WD, terus dia bonus lagi dong. Ya, itu merupakan ya hokinya dia. Oh. Iya, kita kan apresiasi bahwa iya. Untuk itu, dikasih aja. Kalau dia main 5 sesi dia pakai sangkar 4WD udah ketahuan dapat apresiasi. Bonus. Berupa uang. Berupa uang tunai. Wes, keren. Uang tunai nanti. Terus gini mungkin Pak Is. Untuk di kelas kacer mungkin ada tambahan hadiah, apresiasi dari hari ini yang ternyata responnya luar biasa gimana? Ya. Mungkin kita akan memberikan apresiasi lagi tambahan nantinya. Ada. Kalau ya? Kalau memang nanti bisa full, iya. Bisa full seperti keadaan di sini. Mungkin ada apresiasi nanti. Iya. Mungkin dari seluruh peserta itu. Mungkin ada yang beruntung lah ya. Iya, ada peserta yang diberuntung pada kelas-kelas tertentu. Kelas-kelas tertentu khusus kacer ya. Iya, khusus kacer ya. Betul untuk kelas kacer. Terus tadi ada bisik-bisik sama Pak Agus ya, melihat teman-teman di sini kan untuk kacer full begini kan harus ada perhatian khusus. Betul. Tadi maksudnya apa? Keluar masuk gimana maksudnya Pak? Iya. Jadi ini kan gantangan full. Iya. Burung kita lihat pekerja semua. Kacer ini kan ada 24 gantangan, ada 4 sub. Iya. Sehingga yang di dalam itu harus terpantau karena burung-burung kerja semua harus melihat, harus lebih ke dalam. Kita lebih perhatikan, lebih fokus lagi. Juri kita minta untuk selangkah lebih maju sehingga terpantau semua dari luar sampai di dalam. Agak sedikit masuk lah ya. Agak sedikit masuk satu sub. Karena memang gaya kacer sama murai katakanlah kan sedikit berbeda, jangan sampai salah menilai lah ya. Iya, itu yang kita hindari. Gitu. Jadi ditunggu Pak Is ya untuk teman-teman kacer, teman-teman yang pakai sangkar 4WD nanti di Transmart Pekalongan, PMM PKM masih spesial roadshow, itu ada kejutan ya. Ada kejutan pokoknya. Ditunggu semuanya teman-teman kacer dan kelan murai mania. Termasuk hijau nanti. Yoi, Arena ya, 24. 24 gantangan gaspol. Arena 24!